Hey, what's up guys, welcome back to my vlog. Hi, lama tak jumpa, berapa bulan dah tak boleh vlog berbelit lidah. Hai, dalam vlog ni kami akan pergi ke Bukit Keluang, pergi latar cangkai, lepas tu balik. Kalau ada rezeki mau pergi apa balik kampung nenek. Sekarang jam 4:57, seperti yang dirancang kami tidak melayu. Semua dah turun. Solihin yang orang war-warkan paling cibai lambat mandi pun dah turun. Mantap. Pengarah program ini nah. Izham Saifuddin tu orangnya. Siapa yang nak tidur? Ah, ni satu. aku malas lah mau tambah. Pandai-pandai lah nanti kamu membahan. Kalau ikut perancangan, oh, Masya Allah gelapnya. Gerak jam 5 sampai sana, subuh terus sembahyang, hiking terus. Lepas tu puas-puas di atas turun balik pergi latar cangkah. Latar cangkah tu mandi. Sebab kami bangun-bangun je belum mandi. Hai Koko. Ini Koko, aku pernah masukkan di dalam vlog. Ini dia beranak kali kedua ni. Hari tu sekali. Siapa? Samsul, Alan, Nas, Adnan. Okey guys, hari ni kita akan gerak ke Bukit Keluang. Lepas tu destination, nak cakap nak makan apa balik. Lepas tu jumpa di TikTok. Kampung aku, Lata Cangkah. Okey, let's go guys. Ni Ali rukun tu lagi tau. Macam paci-paci bodoh. Betul. Aku ni yang ikut aku. Samsul Adnan mana? Okey, mantap. Bagus, bagus. Ya, aku tahu aja buat ID story lagi tu. Boleh Sul, kau jangan lupa Sul. Pilih dia, pilih. Ini kereta saya. Ikanto, legend. Gelap baik. Wuih, lemak macam mana ni? Jap. Laporan boy, silau. Sekarang jam 5:40. Ni nak bukti kalau nak percaya. Tu nampak lemak. Tu 5:40. Pandai-pandai lah mau tengok. Dekat lebih kurang 40 minit lah. Sekarang singgah di masjid di Penarik. Ya jawab. Betul lah. Belum subuh. Subuh jam 6 lebih. Aku tak sure lah subuh jam berapa. Sebab aku subuh pun jam 7 selesai. Depan pergi masjid. Untuk? Hah? Kalau semua depan ni baik berhenti depan pergi masjid. Oh iya kah? Ini masjid mana lagi? Yang depan lagi? Masjid mana? Sekejap. Wih, silangnya. Ada nur. Benci ya jerawat ni. Nanti kita dah ujar pantai. Ni yang paling ni. Yang lain semua tak lalu kat depan masjid dah. Faham. Jom. Laju sungguh ya, kita maklumlah jalan lapang kan. Memang aku boleh laju-laju lah bawah. Masalahnya kan, satu dua dia nak sampai. Satu lebih ya, kurang ajar betul. Tapi kan inilah paling aku enjoy drive jalan. Apa tadi jalan tadi? Gung Badak Penarik. Laju baik. Saya keindahan pelangi. Boleh tidur lah kejap. Boleh ni sempat ni. Ada BM tu dah kereta. Dah sampai. Tapi gelap lah. Dah gelap lah. Kenapa ni? Hey, what's up guys. Tahu-tahu kami dah sampai Bukit Keluang. Tapi kita bang. Tapi kita sapan dulu. Ya good. Tuna. Tak usah kau terangkan ku tahu. Best gila vibe dia ni. Gelap lah ini. Nak sebab lighting. Kita tengok gambar aku tu. Aduh, aku pegang begini kan. Itu gambar.
sekitar sini Uyut dulu. Lap. Tak gambar aku Uyut. Sekali lah. Jom. Nampak ni. Wih, kita tiga pun nak nampak masalahnya. Aduh. Nah. Dah detect tu belum kan? Ah, detect kan ni. Dah itu aku kurang gemar kalau mau vlogging dari tempat kereta tadi. Ni lah gelap padahal kalau di mata kita dicerah ni. Tak usah. Kereta biasa. Kiri. Awas, kawasan muda tergelincir. Kita naik perlu berbaris. Sumpah tak ada konten gila aku. Tada. Wih, macam dalam movie. Subhanallah. Lawannya. Ini yang aku selalu tengok. Yang orang di IG situ. Situ rupanya, situ kan? Situ. Situ apa selalu bergambar. Wih. Subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Semua kabut. Sabu nyanyi oi. Tu Ridwan. Kau tengok ah. Okey. Cuba kamu tengok macam dalam scene apa. Wih, tapi sumpah gayet gila. Berapa ratus meter ni? 400 lebih aku rasa. 14. Ha? 141? 1. 100. Serius ah? Lah. Okey. Tu pantai sikit ni, tebing. Dia pasir ni sikit tapi ratanya banyak. Coba salah explain je, mampus. Anything sutus eh? Kepenatan. Enjai. Miau. Miau. Dia tu biasa dengar ke? Ya. Tu lagi ada. Itu yang tu saudara dia orang tu lah. Yang dua orang kami, tu. Kami ha, kote dia besar sikit. Yang itu belakang. Itu gambar mana lagi yang situ yang last kah, Wan? Okey. Tepilah. Siapalah aku ini sarapan. Untuk meminta albui yang memuti. Wah. Kenapa macam tak smooth ah? Enggak kan sebab apa? Itu warna dulu. Dulu aku kena mani. Aku berjalan kau mengundur gitu. Tak. Aku jalan. Dapat tu di kamera. Ni. Lesu kau dari belakang aku kan. Faham. Dah. Jap. Tu. Inilah puncak. Puncak. Menara Gading pula. Puncak. Bukit Keluh. Kau keluar dari Semak. Aku dah rakam macam keluar Semak. Aku rakam dah. Itu baru lawa. Bagus idea kau. Bagus. Aku perlu kameraman berwibawa macam ni. Kami berada di atas tapi belum yang di atas. Sekejap. Nabi. Di sini dah lah, acah dia tu. Effort F plus untuk dalam ni. Atau lagi depan. Penat cowok tapi tidak sepenat aku hiking hari tu. Wah. Wih, nampak sih tak pun aku punya perut dah sakit cowok. Pucat meh. Pucat meh. Ridun cowok pucat. Mana? Okey, ini POV kami. Itu entah pulau apa tu? Pulau Timun. Pulau Timun? Betul meh? Okey. Aku sekarang aku cakap tu Bukit Beruang ah. Pulau. Thank you Wan. Dia punya kont. Dah rekod ni? Dah.
tahu kan pusing macam mana? Mana? Pusing ke atas dan tu ada anak panah yang macam pusing. Pulau Redang. Pulau Redang. Ni. Pulau Timun. Laskar. Pulau Redang itu. Tak jadi Bumin? Lepas ni aku lah. Guna phone kau lah. Aku ambilkan. Oh, ke bawah macam ni. Buat aku baru tahu kalau slide ke bawah, slide ke bawah ni ke bawah teruk, bukan kata. Ini masuk laut teruk ha. Motor kau foto. Foto jelah. Dari tepi ah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk balik. Oh. Min. Aku dah ambil daripada ni ni, lepas tu gini ke belakang. Kau pegang jap aku tengah. Dah lah, aku pegang. Bin nampak dua orang tu in. Betul. Nahin, kita tengok. Dia aku pula. So, gambar ni so, Allah, ni yang tunggu so. Nah. Min, stop dah. Ni. Aku dah tepi tu. Nak stop kan? Stop tekan. Kita sama perjalanan. Tu laut. Betul lah orang cakap Bukit Keluang ni lawak sebab kau panjat bukit dapat tengok langit, tengok laut. Bayangkan curamnya gitu, tebing dah gitu, pok gitu. Tinggi baik. Aku tengok gayet cok. Belakang. Bawa tu kat sini. Pe oyut. Model bulu. Mau aku cerita lah kenapa tuan cakap oyut bulu. Sebab badan dia berbulu. Tapi aku nak bercerita tadi. Senjaya. Kameran yang kameramen yang berwibawa akan menjaga segala kebapak nenekan para vlogger. Astagfirullah. Aina ini kulit bukan lemak. Alah panjang cerita dia. Kalau kamu nampak macam banyak perubahan kan. Oi, iya iya aja klaim. Licin gila. Aku mau pergi sana terus. Mau tengok ambil dia punya view. Pemandangan, kita mesti memartabatkan bahasa Melayu. Baru sekarang mau cakap padahal vlog dari tadi bercampur-campur. Ada anu lah. Apa orang cakap? Pondok. Orang saya ini dah puncak tertinggi nih. Tahniah, anda di puncak Bukit Keluang. Oh. Yeay, tahniah. Dah sampai. Okay, aku mau cakap lah kan, banyak-banyak bukit aku hiking Bukit Keluang ni yang enjoy sebab view dia cantik. Lepas tu ingat kan, penat ni. Tapi penat yang belum mau terduduk lah, tau-tau sampai puncak. Kalau bukit lain aku cakap, tahan, tau-tau aku terduduk. Lah, baru setengah. Tengok Samsul, terus repot lah, bagi laporan Arawe. Hello B, I tadi nak kicking. Indah, okay, aku nak. Okay lah. Banyak lah. Ayo okay, ayo. Apa tu? Banyak okay. Oh. Skeping? Skeping? Banyak. Hujan ni. Dulu hujan ni. Ambil. Kenapa perlu awet kalau off semua? Kenapa perlu awet kalau kawan sendiri lagi sweet? Mesti ayat menjadi perhati baik. Kadang hujan. Tadi dah hujan rintik-rintik. Kami di wakaf. Sedap. Kalau air dia air melo. Bukan tadi kau terduduk kah?
Steady tapi orang lain bawa. Aduh. Bukan mau cap apalah. Ada air lagi ya? Ah, itu aja. Sedap. Manis. Krim O. Ui. Yang ni jenama yang kopi ori bagi Oreo. Tapi kopi ori pun sedap. Aku suka. Tapi terlebih rasa susu. Seputian. Pekat. Oh, krim. 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 Tidur lu. Acau-acau. Tu. Lapor kepada komandan. Laporkan salah seorang daripada tim kami cedera. Siapa tu? Oyo. Terduduk. Ni ni Oyot Bera. Habis tu? Tak usahlah menegak benang yang basah. Yang buat nak tanpa tadi macam mana je buat? Bahannya ekspedisi jalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tinggal turun je lagi. Tadi ada 4x4 kita orang takut dalam sungai. Memang jadi ya 4x4 tu. Kalau awak nak kencing luar. Aku jam 45 minit. 2 jam ah. Berapa? Sungai Kelu. Kelu bang ya? Mana? Ha, ada okay. Itu itu Sun Wukong. Dia raja monyet sekalian alam. Ni ya, rotong, rotong. Oh, dia turun, dia turun. Dah makan biskut. Makan biskut. Masalah Yot, kau lagi hampir dengan orang. Aduh. Itu tu. Tapi tidak mengapa. Pengalaman pertama. Wih, kalau hujan macam mana? Mau pergi latar ni? Oh, okey, okey. Dua? Ini yang panggil ke latar. Hujan? Oh, hujan pantai. Oh, begitu. Okey, okey, okey. Kenapa aku suka tengok muka aku sendiri ni? Pandai, daripada yang ini. View. Ini point of view saya. Aduh. Ish. Orang belum lagi ni. Kenapa aku rasa macam ada orang selawat? Bawa apa jerawat aku? Aduh, belum record. Dah. Tak hidup pula jadi. Dah. Okey. Turun. Lapar, mau makan. Jom turun. Inilah jalan menurun ke Intifada. Au. Menuju Intifada. Dah. Okey, saya ni lapar. Kami lapar. Tu di belakang. Oh, turun santai. Naik dia tu. Pada-pada nak mau komen. Menuju Intifada. Nanti kan hujung-hujung dah. Nanti dia ada tangga batu. Turun situ terus sampai kereta. Itu. Double chin ya. Ingat kan aku dah kurus? Belum. Dah sampai, dah turun. Sampai belakang. Belakang mana? Aduh. Dah turun, kita pusing laut. Laut sekalian. Tapi mendung bah hari-hari ais. Oh, sampai sini. Ini sampai sana. Mana? Dulu sampai sana. Oh, yang bekas tu ah? Ha, kenapa terpotong sampai sini? Sebab itu air yang besar. Sampai sana. Ni? Oh. Sampai sana. Wei, nak boleh pergi ah ni? Boleh. Oh, nak boleh ah? Wei, kalau situ jauh ke masuk? Oh, ni boleh turun ah. Yey. Boleh turun. Tu, Ridwan cakap situ boleh sambung. Tapi ha. Kau pegang. Kajian sejarah. Ini batu bersurat guys. Dibuat dari kerang dan kerangga.
lelaki hambar. Tapi orang cakap lelaki hambar handsome. Tapi handsome tak semua siap taken. Apa ni? Ha? Apa dia, Min? Aku rasa ni nama orang. Lalu apa ni? Aku rasa nama orang ni Al Adis. Lalu Indonesia. Aku pun tak tahu macam apa. Ha? Ada tempat yang lebih menarik. Mana, wey? Nasib dah kurus. Pasir. Muat tu muat, tapi pasir pak, dia lembut kan, tenggelam. Okey, aku sedikit mau berjalan. Tapi kalau aku yang dulu, woi, memang nak muat, aku jamin aku cakap. Boom, betul. Ha, inilah ni. Tadi turun sana, di sebalik batu ni. Sekejap lah. Tangga ni. Kalau nak pernah datang dengan dulu lagi awal, dan sampai sini. Welcome to Terengganu, weh. Awal macam intro lah. Tengok, make sense lah kenapa ada kasih potong di jalan. Dekat dengan ombak. Weh, sebenarnya apa? Ha, tengok. Ada? Ini lagi menarik dari Merintaman. Merintaman ada juga batu, tapi taklah sebegini, segede ni. Tapi sayang oh, ada sampah. Kenapa kalau tak berani jangan berani masuk. Takut ambil risiko. Woi. Dia sebenarnya kan kalau kita punya ni bersih awak. Tapi boleh je jadi topik kajian untuk junior punya final year project. By the way, sampai sana dok dia punya tangga. Ha. Wih, ingatkan sampai tempat tadi. Ada lagi. Ah tu ada tangga ada. Rasanya ni ada problem. Last tahun bila ni, Wan? Tak tahu aku tadi. Tapi kau sempat lah lalu sini. Ha? Oh. Batu apa ni? Oh. Ni tangganya, guys. Salah, aku tepat tukar jadi guys tu. Inilah tangganya rakan-rakan. Wow. Sampai penarik. Kau pahami apa yang buat. Ya. Abek. Puh. View cantik, Mat. Tengok. Wow. Laut. Itulah buih yang untuk dipintal jadi permainan ni. Lepas tu pandai-pandai apa sambung lirik sendiri. Tu ada lagi tu sana sambungan dah. Tu sana nampakah? Aku tunjuk lah. Ni situ ada tangga. Lepas tu sana ada lagi batu dia untuk jambatan. Aku rasa ada sana tu ada lagi tu macam entahlah. Ya kut. Ha, aku rasa buatan juga tu batu sana. Ini gula memang dorang makan dan campur dalam kuah. Tapi yang saat ya apa ni canai ya. Yang ini nak jadi. Tengok makan semua. Kau tak kena je mangga. Kena. Hai guys, dengan muka penat sebab aku tidur 2 jam lalu aku drive. Okey. Tadi di Bukit Keluang lalu dah sarapan. Sekarang kami pergi ke Lata Cangka. Okey, Lata Cangka. Ini alah. Tu. Tak nampak ke? Ha inilah. Air terdu. Kami sayang Sungai Setiu.
Lepas tu ada lagi nasihat ikhlas, dia cakap jangan melakukan maksiat, anda diperhatikan. Ini gila rambut aku. Nanti tu. Ku asyikkan ku bahagia. Oh ya, aku belum kunci pun. Selamat malam, Esen. Ya, oh, pot kita. Nah, nah, nah. Sekarang ni hujan, bah. Aku mula-mula rasa macam ragu-ragu. Boleh mandi, meh? Boleh mandi, meh? Sekali kan, kau tahu apa dorong cakap? Dorong cakap kalau oh, mandi je, boleh, boleh. Kalau ceruh pula. Kalau keruh, kita naik. Balik. Ha, gitu lah. Your final memory is her on your bed with tears in your eyes, your heart made of lead. Wait, eh, dalam terus gitu ah. Oh, kalau gitu aku main sini jelah. Nah, itu aku tanya tak hati-hati aja. Gemuk pun sejuk. Jangan lupa. Sejuk. Kesejukan nih. Dah lah hujan. Air ni lagi memang sejuk. Double sejuk wey. Tapi air tak lagi. Air lepas ni. Lepas tahu orang yang sadar. Ah, sejuk. Gegar member. Dah, kau jangan kayu kuat. Kau tak aku santai. Aduh, samsul. Aku tunjuk dulu view area latar ni. Kau fikir apa ni? Masuk dia. Tu dah UMT juga tu. Tu sana. Dah UMT juga. Clan lain. Ah, situ dalam sikit. Yang situ malas aku pergi jauh. Dalam ronda air berenang. Ah, betul betul. Kan? Betul. Tapi dorong kongke. Situ macam mau pergi tapi dalam tak berani aku. Situ okey sikit lah. Celup-celup kaki. Belakang tu nampak tu. Ah, tu boleh macam kolam. Wah, mantap, mantap babu. Muka aku sumpah teruk. Gila aku nak cukup tidur ni. Aku tidur 2 jam je. Dari 2.30 lepas tu kena kejut oleh Ahmed 4.30. Lepas tu jam 5 jalan. Lepas tu sampai pagi dekat Bukit Keluang. Lepas tu hiking. Lepas tu drive jauh pergi Latar Cangkah. Mantap. Tapi betul aku cakap, kalau aku balik rumah ni, aku sampai rumah memang aku terus tidur lah. Lepas mandi aku punya FYP kemudian tu. Tengok HP orang tu Alan.
aku Izham sana. Aku sini je mau kasih anu dulu. Lek-lek lu sejuk bae. Panas. Tapi yang kedua, yang kedua tu jauh sangat. Kalau sikit tak tahu. Si YouTube. Tu. Dua. Dua. Woi, Samsung 4 wei. Okey. 5 so 5. Ada batu juga je. Dua. Satu. Okey, okey. Ucibai betul lah apa. Eh, Sul, rakam aku. Oi, oi, aku pun berbalik. Hati-hati Sul. Aku nak buka tu. Eh, dua juga. Min. Bang, bang, bang. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Enam. Enam, enam, enam. Enam. Bah, Samsul saksi.